Guys, sekarang kita lagi on the way pulang. Dan malam ini nanti satu hari, dua hari lagi sudah mau pulang. Jadi aku mau bikin barbecue di rumah ya guys. Nanti lihat ya, aku habis sampai rumah terus mau bedede dan rumah dulu, dan aku langsung ke supermarket cari bahan-bahan yang aku mau. Dina sama Sus. Okay. See. Dek. Yeay. Kok diem banget kamu? Aku yang tadi capek-capek ke supermarket beri dan siap-siap tuh guys. Aduh. Dan tapi minta maaf banget ya guys, karena kita nggak ada tempat untuk masak sabu-sabu tadi. Kita pakai yang untuk nasi. Happy New Year. Sekarang lapar banget guys. Jadi aku mau makan ini kalau bahasa Thailand apa suki-suki ya semuanya, tapi kalau Indonesia, bahasa Indonesia gimana? Bahasa? Nggak tahu. Nama apa? So, Korea. Korea. Aku yang tadi aku ke supermarket, aku beri daging ya semuanya, dan juga banyak cabai kini, bawang putih, dan udang-udang, bakso, dan ini. Oke, masuk sayur-sayur aja ya. Nih, kamu mau kita masuk? Masuk apa? Di guys, udang ya. Dan kita gak ada tempat, jadi kita yang tempat masak nasi aja gitu. Dede lagi bobo guys, aku yang tadi udah masak. Yuk, sayo-sayo masak. Eh, masuk aja, pakai tangan aja, gak apa-apa. Nanti daging. Ini buat bungkus yang kangkung, dan ini aja. Ini masuknya. Kita suka sayur apa kita masukin aja. Dan juga daging guys. Wow. Kita lapar banget guys. Yang ini tuh cabai aku. Dan juga ada kimchi guys. Dan ini aku mau coba guys yang saus Korea. Aku mau masuk sama apa? Sambal. Ada bawang kayak Korea banget ya. Tunggu. Karena kita mau serbet guys, terus mau pulang satu hari ya, jadi ya udah. Dan kita lapar banget, jadi kita ilusi guys. Jadi sekarang kita makan dulu ya biar kita tenang. Oke, okay? Yang itu suka yang hijau. Nggak ada tempat semuanya, jadi apa tuh udah mulai tuh udah matang ini, cepat ambil aja. Bagaimana mau apa, banyak aku beri banyak daging, nggak usah takut kena sayur. Oh my god tuh guys, daging guys. Ya, ambil daging bakso banyak, nanti habis tambah lagi. Karena ini udah tahun 2001.
21 ya. Wih, semuanya budakin tuh pakai saus ini. Coba saus Korea katanya sama cabai. Enak kan? Enak nggak? Enak. Malah enak kali ini dibandingkannya waktu itu. Ini aku masak sendiri ya guys. Sup aku juga masak sendiri cabai. Pakai kimchi. Kamu makan style aku udah bungkus dulu. Kita masuk lagi guys. Makan sampai kenyang. Nanti kalau jadi udah bangun kita makan lagi. Jadi udah bobo. Buat bangun-bangun nih guys. Masukin. Ini aku tambahin kimchi, mana tambah? Ada kecil-kecil. New Year ya guys, kamu pengen apa tahun ini? Aku pengen jadi orang yang terbaik, orang yang baik. Amin. Orang pribadi yang baik. Amin. Sekalinya terbaik lah. Aku juga begitu, aku juga mau begitu. Tapi ya udah kita coba yang terbaik, coba yang terbaik. Aduh, enak banget semuanya, masak sendiri nih. Lagi sus banyak. Kalau kita ada tempat lebih enak, pupuk udah matang gitu loh. Ini kita harus sabar kena ini. Iya, apa lah. Bersama udah sama-sama teman kita pulang istirahat dan bisa semangat untuk kerja tahun ini. Wow, ambil lagi kita cobain bakar kali ini kan ini takmu. Iya, coba ya guys, kamu harus coba kayak style Korea. Yeah. Sok kasih oke, tadi masih
terlalu asam gitu loh. Ada kecutnya, ada juga sambal-sambal. Coba udangnya. Aku belum coba udang. Tuh, daging masih enak banget tuh. Kamu ambil pakai sumpit aja biar biar apa biar nggak ada air. Itu udang guys tuh. Wah, happy banget bisa makan begini. Gitu. Ah, makan model Korea. Ya, model Korea, guys. Cuma ibu kedua karena adiknya lagi tidur di bagian. Iya, nanti malam kita party lagi, kita makan lagi, gitu. Jadi dengan sayur, apa sayur? Sayur itu sehat, loh. Sayur dengan sayur, kamu ambil pakai ini aja? Gak bisa. Coba aku mau lihat. Kamu nggak tahu, kamu nggak bisa. Belajar coba. Coba. Bisa pelan-pelan. Ah, bisa kan? Apa-apa, pelan-pelan. Mantap. Mau udangnya, aku mau udang. Mau udang. Kayak sambal ini juga tuh. Udah belum kecil, pesan. Pesan makanan gede. Coba kasih lihat. Kegedean itu masih tunggu yang dia kegedean sumpah. Sayurnya kebesaran. Ini pakai kol. Pakai kimchi. Pakai sambal. Nikmatin banget guys, makan di rumah is the best of the best banget. Kita mau makan apa kita beli aja dan masak di rumah. Happy deh sampai aku mau call. Nanti malam ya semuanya aku mau makan sama tambah video call ke rumah aku juga. Tadi mau makan ini tapi ini nggak jadi. Jadi nanti habis makan. Sama itu mau makan ini. Tuh sini, daging. Udah. Udah kuahnya. Aku lihat mukbang yang cewek itu di Korea. Makan enak banget guys. Dia mau masak mau apa begitu, aduh aku fan banget. Badan kecil banget, bahkan banyak banget. Korea. Bawang putih. Itu di bawangnya? Kan dekat sini ya yang bawangnya? Iya. Yeah. Mantap. Udah di bawangnya tadi ya bawangnya. Mau pulang nanti ada aku dan dede doang di rumah.
Lebih terhari dong. Belum pulang kampung, ke rumah adik doang. Dan aku juga mau New Year sama sus, dan juga aku juga mau sus itu yang aku pernah ngomong dan ajarin, bukan karena aku muda atau apa ya, semuanya pasti semua tolonglah semuanya ya, maaf kalau ini isinya, oh ya ya pasti kalau kita udah salah dan ya udah, yang penting kita mau coba yang terbaik untuk masa depan. Gimana harus buri-buri sampai depan kan, kamu harus lihat okay, sekarang sus udah bagus banget dan juga cakap Catherine sampai Catherine pintar banget itu. Jadi tolong ya netizen ya, kalau itu kita doain baik-baik aja ya, okay? Nicis, udah banyak buat tadi malam. Kok dikit banget? Kenyangin dulu. Kamu lihat tuh. Ya nanti mau tali malam, kamu sadar hari malam. Tadi mau kan gini. Guys, jadi sesudah kenyang banyak. Enak semua. Nanti malam aku mau video call makan bareng sama keluarga aku. Tapi lihat dulu ya gimana, semua pada sibuk. Okay. Makasih, jangan lupa subscribe dan komen di Spotify, dan terima kasih banyak untuk support. Selalu happy, dadah.